saya memahami dan tim SUS memahami kepada para media dan masyarakat, selama satu minggu pertama dibentuk, kami memahami seolah-olah tim SUS tidak bergerak. Kami memahami itu. Karena apa yang diutarakan Bapak Kapolri tadi memang benar. Kami mengalami kesulitan karena pada saat pelaksanaan oleh TKP awal, dilaksana tidak profesional, kurang profesional. Dan beberapa alat bukti pendukung sudah diambil. Selama satu minggu kami bergerak mendalami, kemudian kami mendapatkan informasi intelijen dari Bintelkam Polri bahwa dijumpai ada beberapa personil yang diketahui mengambil CCTV dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, Itpasum membuat surat perintah gabungan dengan melibatkan Dipropam Polri dan Bareskrim Polri telah melaksanakan pemeriksaan khusus kepada 56 personil Polri. Dari 56 personil Polri tersebut, terdapat 31 personil Polri yang dari Bapak Kapolri sampaikan yang diduga, patut duga melanggar kode etik profesional Polri atau KKEP. Medcom.id, a part of Media Group Network.